Harga tandan buah segar, TBS, kelapa sawit dan minyak sawit mentah, crude palm oil CPO, serta inti sawit di Jambi pada periode 12 hingga 18 Agustus 2022 mengalami kenaikan. Data yang diterima dari Dinas Perkebunan Jambi, Sabtu, menyebutkan untuk harga TBS kelapa sawit usia Oktober 20 tahun naik sebesar Rp120 dari harga Rp2016 menjadi Rp2136 per kilogram. Sedangkan harga CPO juga naik sebesar Rp819 dari harga Rp9.153 menjadi Rp9.972 per kilogram, diikuti harga inti sawit pada periode kali ini naik sebesar Rp190 dari Rp4.623 menjadi Rp4.813 per kilogram. Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk periode 12 hingga 18 Agustus 2022. Untuk TBS usia tanam 3 tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.685 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp1.782 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp1.866 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp1.945 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp1.994 per kilogram. Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp2.035 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.077 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.136 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.068 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp1.970 per kilogram. Kenaikan TBS, inti sawit dan CPO tersebut berdasarkan hasil rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur. Sekian harga sawit untuk tanggal 14 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.